Okey, kita ada lebih kurang bulan lebih je lagi sebelum masuk 2024 tahun baru. Dan kalau kita tengok tahun ni 2023 dengan apa saja yang berlaku dalam keadaan pemulihan ekonomi post pandemic, kalau kita lihat kuasa membeli demand and supply, dia berbeza dengan immediately selepas pandemic. Selepas pandemic tiba-tiba supply berkurangan tapi demand tinggi. Tapi sekarang kita lihat 2023 ni demand tu berkurangan tapi supply tu meningkat. Saya menjangkakan kuasa membeli akan seperti mana tahun ni lemah, tahun depan saya menjangkakan dia akan lebih lemah kuasa membeli. Itu isu pertama. Jadi untuk orang yang berniaga, ini satu cabaran yang you akan ada, kuasa membeli yang melemah lagi. Dan di dalam keadaan ketidaktentuan in terms of ekonomi, keadaan geopolitical, peperangan, apa yang berlaku dengan Gaza, dengan Palestine, dan China yang dalam proses pemulihan, dia tidaklah satu benda yang best, berita yang baik untuk para usahawan in terms of demand and supply. Kuasa membeli itu akan ada cabaran. InsyaAllah saya akan bercakap tentang perkara ini di Bina Bisnes Berjaya Johor Bahru pada 25 dan 26 November ni. It's going to be our last session persediaan untuk 2024. 2 hari punya session. Kita bagi masih lagi free. Kita taja, research taja untuk orang hadir. Belajar free tetapi ilmu dia sangat tinggi. 2 hari, how do you manage and how do you win? Yes, jadi Johor Bahru. Tapi kalau you serious, you know, nak prepare for 2024, apa nak bersedia, apa yang perlu dilakukan, you know, jangan kata ke Johor Bahru. Ke hujung dunia pun you sanggup, insyaAllah. Jumpa nanti di Johor Bahru. Bina Bisnes Berjaya.